tiap bulan deh dari orang-orang yang TKW itu. Kadang-kadang ada 4 orang, 5 orang juga, Pak. Oh, okay. Per orang berapa duit? Kalau orangnya kadang 4, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Kalau yang sekarang ngirimnya 4 juta, yang ada itu potong 1 juta. Sisanya dikasih sama Aki. Ngasihnya tuh kasih cash gitu, kasih cash sama Wawan gitu, Pak, dikasih cash. Kadang di jalan, kadang di rumahnya. Tapi itu belum tahu posisinya kalau misalkan selama ini si Wawan enggak bisa gantiin duit. Ya belum tahu. Selama ini enggak tahu berarti. Enggak tahu, Pak, kalau Wawan itu bisa. Oh. Katanya ya, udah sampai 1 miliar, benar, Mas? Ya, katanya udah ngumpulin duitnya sampai 1 miliar, benar. Ya. Yang itu nyampe, Pak. Ya. Itu yang dipegang Mas Didi berapa tuh dari 1 miliar itu? Kira-kira. Kira-kira dapatnya berapa, Mas Didi? 100 juta atau 200 atau berapa? Ya, kurang lebih 100 juta. Dipakai apa duitnya, Mas? Itu kan yang 4 orang itu dari itu, Pak, kasih apa buat mancing aja. Mancing. Ya, semuanya habis buat mancing atau ada yang lain? Enggak, buat mancing aja, mancing tapi jajan rokok gitu, Pak. Tapi oh, buat sehari-hari gitu. Buat sehari-hari aja. Saya kan dicicil itu, Pak, per bulannya. Gitu. Kadang dia per bulannya dapat 4 juta gitu. 5 juta. Sekarang kenapa sih ada mas uangnya atau udah habis semua? Udah habis. Udah habis semua. Ya. Yang nyariin TKW-TKW itu Yeni ya, Tede? Iya, Yeni. Itu disuruh apa? Dede? Enggak. Sebenarnya itu disuruh sama Aki dulu, Pak. Oh. Sama Aki Banyu. Disuruh sama Aki Banyu. Terus disuruh Aki sama Aki Banyu di sana dalam power Yeninya. Kata Yeni, Ki, ini ada orang yang mau ngirim. Katanya, udah yang mau ikut, katanya. Ikut mau sukses, katanya gitu, Pak. Yeni mau dibunuh nggak, Mas? Mau sebenarnya. Mas Didi tahu, Yeni mau dibunuh juga. Tahu, mau dibunuh, tahu. Gak masalah juga, udah masalah. Ikhlasin gitu ya. Ikhlas. Yang penting dapat duit gitu. Yang penting dapat duit. Dapat sukses. Dapat sukses, kata Ki Banyu gitu, Pak. Kapan mau rencananya mau dibunuh, Yeni? Kayaknya tahun kemarin, Pak. Kalau sekarang Yeni masih di luar negeri atau di mana? Katanya, Pak. Yeni masih di luar negeri atau udah pulang sekarang? Sekarang berangkat lagi, Pak. Sekarang udah berangkat. Berangkat lagi ke luar negeri. Kemarin nggak jadi dibunuh, kenapa? Tahun kemarin? Karena gagal, Pak. Karena dia ngelawan, kata Pak Dulo. Oh, udah sempat ketemu? Udah sempat ketemu, Pak Dulo, di kontrakan. Oh, oke. Okay. Ya, karena dia gagal, dia ngelawan, kabur. Ya. Oh, kabur? Ya. Dibunuhnya maunya dicekik gitu? Cekik. Cekik. Oh, ada dia di situ? Nggak ada. Kalau dia nganterin sampai jalan aja. Setelah kabur itu nggak ada lapor polisi atau ngelapor ke Mas Dede, Mas, saya mau dibunuh ini sama Dulo, gimana? Ngomong nggak? Nggak ngomong. Dia diam aja.